kita nak mulakan mukadimah kita dengan mengulas kesediaan PAS dan Bersatu untuk menerima Khairi Jamaluddin ke dalam parti mereka. Ini kenyataan ini saya percaya dibuat berhubung dengan desas-desus. Desas-desus bahawa esok ialah hari penentuan di mana laporan disiplin telah pun dibuat ke atas Khairi Jamaluddin, ke atas Hishamuddin, Tun Hussein, dan saya dipahamkan juga ada laporan disiplin ke atas Tan Sri Nur Umar juga dibuat. Yang saya nak jelaskan, Tan Sri Nur Umar ni laporan disiplin ke atas dia tak ada kena mengena kerana dia tak bangun semasa usul untuk mengundi usul ucapan dasar presiden. Tak ada kena mengena, tuan-tuan. Ini semua fitnah belaka. Ianya berpunca daripada ucapan-ucapan yang beliau buat, tindakan orang kanan dia memberikan sokongan kepada calon bebas ketika pilihan raya yang baru lepas ni. Ini lebih kepada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar disiplin parti. Sama juga dengan Hishamuddin juga, tuan-tuan. Ianya berhubung dengan tindakan disiplin yang mungkin akan dipertimbangkan kepada ke atas beliau. Kita tak tahu lagi apa cadangan daripada jawatan kuasa disiplin parti. Yang pasti laporan disiplin yang saya buat ke atas Hishamuddin dan Khairi Jamaluddin. Khairi, saya buat laporan disiplin berdasarkan kenyataan-kenyataan 5 hari terakhir yang beliau buat menyerang parti, mengatakan parti dah sakit, parti dah sesat, parti perlu dibetulkan. Lepas tu serangan dia terhadap presiden ketika pilihan raya berlaku, dan ini menjejaskan calon-calon Barisan Nasional yang lain. Tak ada kena mengena dia nak undi sokong usul presiden bertanding tak bertanding, itu dia punya pasal. Tak ada masalah. Itu tidak ada siapa pun boleh kenakan tindakan disiplin. Sama juga dengan Hishamuddin, dia tak sokong jawatan presiden dengan timbalan tak dipertandingkan ke pertandingan, tak ada kena mengena. Ianya disebabkan tindakan beliau setelah menandatangani aku janji, tetapi beliau menghasut ahli-ahli parlimen kita untuk menandatangani satu lagi aku janji, memberikan mandat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang ke-15. Lebih kepada itu, ada juga saya masukkan sekali dengan apa yang dia buat yang lepas. Contohnya, dia menghasut pemimpin-pemimpin UMNO di Sabah untuk menyertai Bersatu. Dia membantu Tun Dr. Mahathir untuk memulihkan hubungan dengan Arab Saudi. Dia menawarkan diri secara terbuka kepada musuh kita pada ketika tu. Dia memujuk 16 orang ahli parlimen BN untuk menyertai Bersatu. Ini laporan disiplin ini berdasarkan perkara-perkara tersebut. Tak ada kena mengena pasal usul undi presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Ada yang cuba nak menggambarkan buruk sangat UMNO ni kononnya. Berbeza pandangan tentang usul pun tak boleh. Tak betul, tuan-tuan. Nak berbeza pandangan tentang usul tak ada masalah, buatlah. Nak berbeza pandangan tentang pendirian parti, nak sokong sana ke sokong sini, buatlah, tak ada masalah. Tapi kita parti ada disiplin parti. Bila dia langgar disiplin parti, kita buat laporan disiplin. Kemudian terpulanglah ke atas lembaga disiplin. Mereka siasat, lepas mereka siasat, mereka kemukakan cadangan. Dan akhirnya esok malam Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan memutuskan apa tindakan, bentuk tindakan yang akan diambil kepada mereka-mereka ni. Sama ada nak dipecat ke ataupun nak digantung ke, kita harap mereka ni dapat hukuman yang ringan lah. Tak adalah kena macam saya sampai kena pecat, kan. Bagi dia gantung 6 bulan, 6 tahun cukup lah.
macam macam mana apa nama Tun Faisal kena kan. Dari situ kita boleh tengok. Kalau di kelas bersama dengan parti, dia tak masuk parti lain kan. Kalau dia dia apa ni ialah macam KJ kan, mestilah bersatu dengan PAS. Minat untuk tarik dia kan, sekurang-kurangnya boleh jadi calon menteri besar di Negeri Sembilan. Adalah fight sikit kan nak lawan kat Negeri Sembilan tu. Tak apa, tak ada masalah kan. Kita pun dah harap kalau dia nak pergi sebelah sana pun alhamdulillah, kurang tapak tangan padang bola kita tadahkan. Daripada dia duduk dalam parti kita tapi jiwa dia dengan bersatu, nak buat apa? Daripada duduk dalam parti kita, kesetiaan dia kepada pemimpin bersatu, kesetiaan dia kepada pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang pro Perikatan Nasional, nak buat apa kan? Jadi Alang Kepalang ni biarlah, biarlah dia membawa dirinya. Dan kita ucap terima kasih kepada PAS kan. Banyak PAS ni membantu, banyak apa ni bersatu membantu membersihkan UMNO. Semua pemimpin-pemimpin yang korup, yang salah guna kuasa, yang apa ni pemimpin di EPR Rogol Amah, lepas tu pemimpin kita yang cabul kehormatan, habis semua disapu bersihnya. Alhamdulillah. Ini bagus tuan-tuan untuk parti kita. Jangan kita kecewa bila orang ni tinggalkan kita. Kalau orang yang bagus tinggalkan kita, tuan-tuan, kita patut kecewa. Tapi kalau orang yang sentiasa membawa masalah kepada kita, bila kalah pilihan raya kan, dia tak cerita, dia tak ambil tanggungjawab. Macam Dr. Ashraf kan, bila kalah pilihan raya, dia ambil tanggungjawab. Dia kata dia rasa bersalah, dia minta maaf kerana gagal menarik orang muda. Itu baru betul ketua pemuda kan. Tapi apa yang KJ buat? Bila dia menang, dia kalah pilihan raya, kita kalah pilihan raya, dia pinpoint kepada Datuk Seri Najib seorang. Kita masuk dalam satu pasukan, sepatutnya ada kebertanggungjawaban bersama. Tetapi apa yang dia buat? Dia tuduh Datuk Najib seorang. Jogani pun sama juga, blame on Datuk Najib, padahal dia Menteri Kewangan kedua ketika itu. Jadi sesedara, kalau PAS dengan bersatu nak terima dia orang ni, alhamdulillah tuan-tuan, bagus sangat kita mengalu-ngalukannya. Kalau boleh, yang mana yang yang ada lebihan-lebihan penyokong kepada mereka ni, ambil sekali. Ambil sekali package. Kita bagi apa, buy 3 get thousands. Biar kita ni tak ramai apa ni supporter, tetapi supporter yang genuine, yang ikhlas betul-betul dengan UMNO dan Barisan Nasional. Kalau lebih ramai pengkhianat daripada yang betul ni tuan-tuan, lagi jahanam parti ni. Kalau kita ada yang genuine, insyaAllah yang genuine tu akan generate lebih banyak supporter yang sayangkan UMNO, yang cintakan UMNO, yang nak berjuang bersama dengan UMNO, bersama dengan perjuangan agama, bangsa dan negara. Itu lebih baik daripada ada ramai tetapi banyak menjadi gunting dalam lipatan, menjadi apa ni musang berbulu ayam kan. Seekor musang dah tak ada. Tinggal 2-3 ekor musang lagi ni. Kita tunggulah besok.